Beli bahan barang tadi. Mak, bagi Aziz RM50. Nantilah Mak balik dulu. Alah, apa salah bagilah dulu. Nanti kau Mak balik Aziz cakap. Mak memang tak marah kau, Jis. Tapi nanti aku dia marah pula. Takkanlah Mak nak marah, Bang. Jis. Kau ni sudah besar panjang. Kau lain tidak. Asyik minta uang saja. Sudah dapat duit, joli sana, joli sini. Tidak, Ayah. Aziz minta duit kan Aziz nak belajar. Belajar? Tak pernah pun aku menengok kau membaca buku di rumah. Ini semua kesalahan mak kau. Apa ini? Kesalahan apa yang saya lakukan ini, Bang Haji? Sudah, Mak. Sudah, sudah. Mak. Bagi Aziz RM50, Mak. Tak buat apa uang banyak-banyaknya, Aziz? Cubalah Mak fikir, macam mana Aziz nak pergi berjalan dengan kawan kalau Aziz tak ada duit? Kau ni kerja lain tak ada, Aziz. Asyik nak berjalan saja. Aziz hari-hari pergi sekolah, Mak. Pergi sekolah. Entahlah budak-budak zaman sekarang. Belajarnya sedikit. Duitnya yang lebih. Kau mesti belajar bersungguh-sungguh, Aziz. Iyalah, Mak. Takkanlah Aziz tak main-main. Budak. Inilah, terlampau sangat kau kasih muka sama Aziz. Ya, kerana saya tak mahu anak saya jadi macam Syukur tu. Asyik duduk di kedai saja. Saya ada rancangan untuk Aziz. Rancangan apa? Apa saya nak cakap pula? Oh, Cik Minah. Apa khabar, Cik Minah? Khabar baik, Cik Kia. Saya datang ni mengucapkan tahniah. Tahniah apa pula, Cik Kia? Nampaknya Cik Minah dapat menantu orang kaya. Siapa dia? Azizah, anak orang kaya Yasin tu, Aziz selalu jalan dengan dia. Saya pun tak tahu, Cik Kia. Aziz pun tak cakap perkara ini dengan saya. Cik Minah nampak Azizah tu sama juga macam orang kena loteri. Kalau mereka dah setuju, syukurlah saya. Kalau begitu, Cik Minah, biarlah saya beredar balik dulu. Baiklah, terima kasih. Tahu Mak yang sebenarnya. Perkara apa pula yang Aziz nak kasih tahu Mak? Perkara kau dengan Azizah. Aku dengar kau asyik dengan dia saja. Azizah tu kawan sekolah Aziz, Mak. Memang Aziz sayangkan dia. Tapi entahlah dia, Mak. Aziz tak tahu. Mengapa pula begitu? Begini, Mak.
Kan Aziza itu keluarga orang kaya, Mak. Takkanlah dia setara dengan kita. Aziz, lekatlah turun. Okey. Itulah. Puas hati Mak dapat menantu, nak. Lama. Lama. Sekarang pergi ayah apa lagi. Eh, ada duit tak? Tak ada, Mak. Tak ada. Terima kasih. Semua, semua, Mak. Lekaslah pergi. Mak, macam. Handsome tak? Apa ni, Mak? Bukan masam. Aziz ni lawa tak? Oh, lawa. Nak Mak lawa. Aziz pergi, Mak, ya? Beruntung aku kau dapat menantu macam tu lawa, bukan Mak? Tapi aku belum tengok dekat-dekat lagi. Aziz! Ni kau kata mata aku potek ya? Ih, geramnya aku tengok muka budak ni. Aku pun geram tengok muka kau. Ha? Kau jawab cakap aku ya? Kalau berani cuba. Eh, nanti kau kena tangan aku. Cuba. Kacau kau. Kacau aku. Kau ambil batu kejar kau. Kejar kau. Kejar kau. Kejar kau. Kejar kau. Kejar. Hei. Hei. Apa ni? Yang melekat-lekat ni? Tengoklah ni. Semua dia punya pasal. Apa pasal ni? Dan naik basikal dia langgar saya. Tapi kenapa kau tengah-tengah aku, ha? Kau fikir aku takut dengan kau? Sudah, Mina, sudah. Apalah kau ni melawan budak-budak? Tak budak? Dah tua ganyot. Kalau kasih bini, dah lapan anaknya ni. Oh, kau tak percaya aku tak budak. Aduh, aduh. Tengok, aduh, dia balik aduh, lagi aku, ya? Ha? Sudah, Mina. Sudah, Mina. Sudah, sudah. Kau apa, Mak aku? Nah, kau ambil duit 50 sen. Kau pergi balik. Tak cukup. Nah ni, kau ambil 20 sen. Sudahlah, balik. Lain kali, kalau kau buat lagi, kau kena pokok RM1. Lain kali, kalau jadi lagi, ni, ni, kasut naik ke muka kau, tahu? Mari balik. Pakcik Prokek!